35 poin bukti, tadi beberapa bagian sudah dijelaskan oleh Bang Arman. Saya ingin berikan highlight untuk beberapa hal yang lainnya. Misalnya ada bukti putusan-putusan yang kami ajukan ya. Ada 4 putusan, sebenarnya masih banyak putusan-putusan lain. Tapi ada 4 putusan yang kami ajukan yang membuktikan setidaknya 3 poin penting dari rangkaian persidangan sebelumnya. Pertama, membuktikan di sana bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan motif dalam sebuah perkara pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi banyak pihak sebelumnya, misalnya ada yang mengatakan dalam kasus besar sebelumnya seperti kasus Jessica begitu ya, dengan terdakwa Jessica pada saat itu motif tidak wajib dibuktikan. Nah, ternyata di putusannya tidak demikian. Hakim, majelis hakim tetap mempertimbangkan motif tersebut. Dan majelis hakim juga mempertimbangkan di putusan-putusan yang kami ajukan sebagai bukti ini. Poin kedua yaitu dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita bicara soal pasal 340, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, wajib dibuktikan terdakwa atau pihak yang dituduh melakukan pembunuhan berencana itu melakukannya dalam jeda waktu tertentu dan dalam keadaan tenang.